Walungan Cihideung anu kawilang lega ngagejot kegiatan sapopoe warga Desa Tenjo Laut kaasup kegiatan ekonomi sarta atikan. Kituna pihak pikeun nyumponan kabutuh warga Desa Tenjo Laut antukna hiji sasak darurat diwangun pamarentah Provinsi Jawa Barat. Ngaliwatan Jabar Quick Respon. Nyakawas kitu kahirupan warga Desa Tenjo Laut Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi. Keur ngadegdeg ka pentaseun lembur, eta warga kapaksa kudu kukucuprakan dina walungan Cikidang anu kawilang lega turta di papesan ku batu. Samalah teu arang warga mehmehan palid kaseret cai walungan. Pas itu nyebrang airnya teh pasang. Tanda di kira-kira aja ya. Kira-kira berani ini motor gak mati kalau di nyebrang sini. Pas ternyata pas posisi mobil di sana. Posisi mobil di sana teh kan airnya teh deras, jadi langsung gini aja saya keseret sama motor. Kukitu naik tak kaya teh ngagejed kegiatan sapopoe warga Desa Tenjo Laut kasup kegiatan ekonomi sarta atikan. Samalah sebagian kolot siswa wegah nyakolakeun budakna ka sakolaan di sabudeureunana lantaran leuwang kana bahaya nu kudu disanghareupan ku anakna nalika mentasan walungan Cikidang. Antukna keur nyumponan kabutuh warga di eta leuweuk, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Jabar Quick Response ngawangun sasak darurat keur mentasan walungan Cikidang. Jembatan darurat roboh ini menjadi kanal di Jabar Quick Response karena banyaknya aduan dan permintaan dari warga di pelosok-pelosok Jawa Barat. Nah, keberadaan jembatan ini menjadi penyambung terhadap akses ekonomi warga, akses pendidikan warga, dan akses terhadap pelayanan-pelayanan warga. Jabar Quick Response G Umaja kasakumna pihak kernyorang kolaborasi, sangkan akses atikan, kesehatan, serta ekonomi di siklukna di sakuliah Jawa Barat bisa lebih hade turta aman. Budi Hartati, Bandung TV.